Belum lama ini ramai diperbincangkan fenomena dukun Indonesia yang kabarnya bisa pindahkan penyakit manusia ke kambing. Kabar tersebut sampai ke telinga dokter Richard Lee hingga menggugahnya untuk membuat sebuah sayembara. Wah, sakti banget ya dunia gaib ya, luar biasa banget ya, ujarnya. Ayo saya kasih sayembara lagi nih, dan ini gak main-main 1 miliar rupiah kali ini sayembaranya ya, kata dokter Richard Lee. Melalui akun media sosial resmi, dokter Richard Lee menjanjikan uang 1 miliar rupiah bagi siapapun yang bisa memindahkan penyakit ke kambing. Namun tentunya sayembara dengan hadiah fantastis ini disertai dengan beberapa syarat. Adapun syarat yang dimaksud dokter Richard Lee bersangkutan dengan penyakit apa yang harus dipindahkan para calon peserta ke hewan ternak tersebut. Jika penyakit lainnya sulit terdeteksi, maka dokter Richard Lee sengaja memilih penyakit yang wujudnya bisa dilihat dengan kasat mata. Pindahin penyakit jerawatnya ke kambing. Kalau bisa jerawatnya pindah ke kambing, saya kasih uang 1 miliar rupiah, ujar dokter Richard Lee. Selain mengiming-imingi calon peserta dengan uang 1 miliar rupiah, dokter Richard Lee juga berjanji akan mempekerjakan pemenang sayembara dengan gaji 100 juta rupiah per bulan. Plus kerja di Athena dengan gaji setiap bulan 100 juta rupiah. Sayembara, ujarnya menutup. Bagaimana? Tertarik?